kita matikan lewat HP. Nah, seperti ini. Ini off. Kalau kita pencet on lagi dia. Kita pencet off. Nah, jadi pakai lampu ini ya. Saya buat tes. Saya tes on sekarang. Ya, on ya. Dan dia berbentuk warnanya biru ya. Untuk tampilannya. Kita off lagi. Ya. Jadi connect-nya lewat WiFi ya. Bisa on off-nya lewat WiFi. Kita on lagi ya. Off lagi. Ya, jadi seperti ini kawan-kawan. Jadi di samping itu ada settingan lain ya, seperti waktu ya. Jadi kalau mau di timing atau tambah waktu ya. Nah, ini bisa kita setting. Jadinya mau nyala berapa menit atau mati berapa menit. Nah, ini lengkap di sini. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua dimanapun berada. Jadi hari ini saya akan sharing ya, atau berbagi, yaitu cara memasang sonop ya. Jadi alatnya sudah ada di depan sini. Sonop yang tipe basic ya kawan-kawan ya. Jadi bagaimana caranya supaya connect ke internet dengan memakai alat sonop ini dan aplikasinya, yaitu seperti ini kawan. Ya, jadi sonopnya seperti ini ya, kecil ya. Dan di dalamnya ada manual-manualnya ya. Oke, lanjut terus sobat-sobat. Sekarang kita akan buka ya. Jadi bentuknya seperti ini. Sonop. Ya, jadi sonopnya sudah dibuka ya. Jadi dia ada yang perlu diperhatikan, yaitu bagian input ya. Nah, ini. Jadi input masuk ke sini ya. Soket input untuk ke PLN. Jadi ini langsung arus PLN 220 volt dan output. Nah, outputnya ini bisa berupa beban, lampu atau kipas dan lain-lain. Jadi kita bisa secara online mematikan dan menghidupkan beban tersebut, antara lain lampu atau kipas. Ya, lanjut terus kawan-kawan ya. Jadi kita pasang kabel-kabelnya ya. Jadi sudah saya siapkan ya, kabel untuk ke PLN-nya ya. Langsung kita pasang input, masuk ke input. Dan satu lagi, jadi ada dua ya, untuk kabel input ke PLN. Oke, kita kencangkan ya bautnya. Dan satu lagi kita kencangkan. Ya, sudah terpasang ya. Oke, kita lanjut sobat-sobat. Jadi outputnya kita kendorkan dulu dan kita pasang kabel sebagai beban. Ya, sudah kendor ya. Oke, sebagai beban saya pakai ini ya. Jadi colokan untuk bisa untuk lampu, atau saya tes lampu dulu. Dan kita pasang untuk outputnya. Ya, langsung kita kencangkan ya kabel outputnya untuk beban. Dan satu lagi kita masukkan. Kita kencangkan lagi. Oke, sudah terpasang ya. Jadi input dan output, input sebagai PLN dan output sebagai beban. Simak terus kawan-kawan dan sobat-sobat semua. Kita lanjut ke berikutnya. Kawan, saya menggunakan lampu ya untuk percobaan tes. Oke, langsung kita colok ya kawan ya. Inputnya. Nah, di sini sudah berkedip ya kawan ya. Yaitu lampu kedap-kedip hijau. Ya, seperti ini kedap-kedipnya agak lambat ya. Oke, kita lanjut kawan ya. Jadi sebelum connect kita harus install dulu ya, yaitu install aplikasi yang bernama Eweling ya. Nah, ini seperti ini aplikasinya Eweling.
Oke, kita langsung masuk ya, railingnya ya. Ya, jadi aplikasinya seperti ini ya. Kita harus install dulu dan harus kita pairing supaya bisa connect wifi-nya ke jaringan internet. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita tambah plus ini. Nah, pemasangan cepat. Tambahkan satu perangkat. Ya, tambahkan satu perangkat. Oke. Langsung kita selanjutnya. Dan ini kita pencet ya. Sampai berkedip agak cepat. Ya, baru selanjutnya kita pairing. Jadi kedipnya agak cepat supaya dia terkoneksi. Ya, kita tunggu ya kawan ya. Koneksinya menghubungkan. Ya, sobat-sobat, jadi sudah ter pairing ya di aplikasi ya. Jadi ini ya, on off-nya ya. Jadi bisa kita matikan lewat HP. Nah, seperti ini. Ini off. Kalau kita pencet on lagi dia. Kita pencet off. Nah, jadi pakai lampu ini ya. Saya buat tes. Saya tes on sekarang. Ya, on ya. Dan dia berbentuk warnanya biru ya. Untuk tampilannya. Kita off lagi. Ya. Jadi connect-nya lewat wifi ya. Bisa on off-nya lewat wifi. Kita on lagi. Ya. Off lagi. Ya, jadi seperti ini kawan-kawan. Jadi di samping itu ada settingan lain ya. Seperti waktu ya. Jadi kalau mau di timing atau tambah waktu ya. Nah, ini bisa kita setting. Jadinya mau nyala berapa menit atau mati berapa menit. Nah, ini lengkap di sini menit-menitnya dan jam-jamnya. Tambahkan aksi hidup dan simpan. Juga bisa di skema. Tambahkan. Di sebelah kiri ini jam. Dan sebelah kanan menitnya ya. Juga bisa diulangi. Nah, seperti ini ulangi. Atau tambah lagi. Atau pengaturan waktu putaran di sini. Di sini ada banyak settingan jadinya. Oke, sobat-sobat semua. Jadi sharing dan berbaginya ya. Yaitu switch on off lewat wifi. Dengan Sonok, sekian dan terima kasih untuk semuanya yang sudah berkunjung ke Hari PLTS. Salam sehat dan sukses selalu kawan-kawan.